Kenyataannya memang begitu. Banyak sekali jiwa-jiwa yang menangis, menjerit, merintih pilu. Dan aku harus bertanya kepada siapa, sedangkan ucapan sudah tidak lagi yang mau mendengarkan. Hanya pada daun-daun indahnya alam semesta, serta semilir angin aku bercanda melepaskan segala gelisah kegundahan hatiku. Lalu tersenyum. Apalah gunanya meratapi gejolak ini, jika di antara mereka membungkam diri. Ya, terserahlah. Terserah. Apa yang mau dikata. Aku diam. Tak akan bersuara.